Nasi kucing. Nasi kucing. Halo semua, ketemu lagi sama kita di Beans Vlog. Guys, hari ini kita mau kuliner malam. Itu date night kita. Kita mau hunting makanan-makanan di malam hari. Iya. Gua mau ngajakin Ashley buat kencan makan di pinggir jalan. Iya, iya, iya. Ala-ala anak SMA gitu kan. Dulu kan waktu SMA kebanyakan yang nongkrong itu kalau enggak di angkringan ya di warkop gitu kan. Nah, gua mau ngajakin Ashley buat makan di angkringan. Nah, angkringannya beda, guys. Ini. Aku enggak tahu makanan angkringan. Makanan angkringan itu kayak di pinggir jalan gitu. Itu jajan? Ya, jajanan. Jadi kamu pilih makanannya dan ntar digoreng di situ. Oh. Kayak sosis bakar? Ya, mungkin enggak tahu. Kalau sekarang enggak tahu ya. Kalau dulu kayak sate usus kayak gitu-gitu. Sekarang masih jam 8 ya? Iya. Masih jam 8 dan masih lumayan rame. Soalnya weekend sekarang. Ya, hari ini malam Minggu, right? Ya. Or Minggu. Ya, malam Minggu. Kita jalan kaki lumayan agak jauh. Mhm. Let's get up here. I'm scared walking next to the street. Okay. Di mana? Sebentar lagi di situ. Itu nasi jamblang. Bukan nasi jamblang, ada lagi di sana angkringan. Iya, nongkrong di situ sambil makan di situ. Tapi gak ada tempat duduk, itu street food ya kan? Hah? Tapi gak ada tempat duduk, itu street food. Iya, jadi duduknya di lesehan gitu. Ini namanya lesehan. Aneh? Hah? Aneh. Aneh. Iya. Yeah. Okay, I'm so tired. Nah, ini dia guys, angkringannya. Ada banyak macam pilihannya. Tuh ada sate usus juga. Kamu mau sate usus? Mau apa? Ini dua. Dua. Apa lagi? Dan ini dua. Ini dua. Sama sosis. Dua sosis tuh? Ya. Sosis dua. Dua. Dan telur dua. Itu aja. Udah itu aja. Mau minuman? Enggak. Tapi mix you lagi populer di Indonesia sekarang ya? Iya. Yeah. Kamu suka enggak? Belum coba. Belum coba. Kan udah. Oh, es krimnya? Iya, yeah, yang es krim. Ya, es krim oke. Okay. Oke okay aja. Tapi minumannya belum coba. Belum coba. This is the smallest rice I've ever seen. Ini kecil banget, guys. Ini kayak nasi kuning. Nasi kucing. Nasi kucing. Makannya ini kita pakai orek tempe. Kamu suka orek tempe? Iya suka. Dia sebenarnya nggak suka apa? Tempe biasa. Tempe biasa, tapi suka orek tempe. Dan kita juga udah pesen ini nih. Sorry. Nah, banyak banget. Ini. Apa? Ini namanya apa sih? Namanya apa ya ini? Sukhoi. Ini sukhoi guys. Enak rasanya kayak ikan. Ya. Yeah. Kayak otak-otak. Mau sambal enggak? Hmm? Sambal? Sambal. Enak banget.
Wow guys, this is so good. It's kind of leaving me speechless. Makanannya tuh enak banget guys. Udah coba yang sosis bakar, tapi aku udah tahu rasanya sosis bakar. Mungkin coba ini nih, gak tahu apa ini. Gak tahu. Ini buat aku. Itu kayaknya dari ikan juga sih. Enggak. Hah? Mungkin. Tapi lebih enak daripada yang ini. Enak banget. Agreed. Ah, satu lagi nasinya. Nih ini, aku belum coba telur yang kecil. Telur burung ya kan? Itu telur puyuh ya? Telur puyuh. Hmm. Enak? Coba. Ini pertama kali kamu makan telur puyuh kan? Iya. Yeah. Hmm, nyom nyom nyom. Nah nih, semuanya di stick sate. Tapi ini perkedel aja. Ayo coba. Itu manis. Cobain the one. Ambil sendiri. Oh. Ini punya kamu. Ini perkedelnya gede. Iya. Yeah. Dan rasanya manis. Nam nam. Enak banget. Yang favorite aku ini. Ini lebih enak. Yang ini berarti ya? Hah? Kotak-kotak. Dan enak banget. Okay guys, kita udah abisin. Dan mungkin aku sedikit kenyang, tapi I hope I can still eating more. Iya, jadi ada satu lagi yang di sebelah sana. Tapi di sini kita udah habisin semuanya. Iya. Soalnya enak banget dan kita juga lapar. Dan mungkin abis dari sini kita mau langsung capcus ke sana. Oke, kamu bayar dulu. Berapa? Oke, oke. Ah? Berapa? Nasinya 3. Jadi 36. 36? Semuanya 36 enggak? Tadi total semuanya berapa? 36. 36. Lumayan murah ya? Iya. Yeah. Dan di sini juga banyak makanan guys. Ini ada nasi uduk. Bukan nasi uduk. Oh iya, nasi uduk. Terus kalau di sini kebanyakan shopping. Ya buat shopping. Dan ada sate dan nasi goreng. Fabric. Hah? Fabric. Oh, you wanna buy this? Fabric, yes. Can we buy more? Huh? Can I buy more? Enggak. Yang itu 5 liter. Gak usah lah. Is it walkable? Walking in Indonesia? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Jika mau jalan kaki ke sini, ada kayak ini atau street food di walkway. Harus jalan kaki di jalan aja. Jadi kalau jalan kaki, ini ya? Iya. Yeah. Gak bagus. Ya, gak bagus. Isn't there used to be one here? Kita istirahat dulu ya. Itu, di situ. Mana? Oh, di situ? Yeah. Oh, udah deket ternyata. Kirain masih jauh. Bodo amat. Soalnya, kirain dari sana ke sini itu deket. Ternyata jauh. Nah kalau di sini ada kopi. Mau kopi? Yang tadi nggak ada kopi ya? Iya. Oke, coba lihat menunya sama nggak? Hari ini apa? Oh ini apa nih? Kepiting. Ini apa? Steak.
lipstick. Berapaan? 2.500 semua. Semuanya ini? Ya, 2.500. Jadi semua ini 2.500, Beb. Ini? Itu odek. Hah? Odek. Ini kayak Korean food. Oh, ini Korean food. Dua? Ini dua. Gak usah pakai nasi kan? Dan otak-otak dua. Pakai nasi gak? Enggak. Udah kenyang. Jika makan nasi lagi, mungkin nanti aku gandu. Nah, ini dia yang namanya lesehan. Makan di lesehan kayak gini. Lesehan? Ya, lesehan. Ini pertama kali aku makan kayak ini. Makan di sini kayak gini? Ya. Aku dulu sering makan kayak gini waktu aku masih kuliah. Soalnya makanan-makanan yang kayak gini itu lebih murah. Oh. Ya, jadi kebanyakan mahasiswa makannya kayak gini. Like malam-malam cari makanan, makannya kayak gini. Ya. So, kamu suka enggak tempat-tempat kayak gini? Ya suka. Kenapa? Itu santai dan enggak ada banyak orang. Ya kalau misalkan hari-hari sibuk pasti banyak orang. Iya. Tapi maksudnya atmosfernya kamu suka? Iya, suka. I only wish there's less motor. Oh iya. Jalan. Tapi ya kebanyakan angkringan itu di pinggir jalan. Iya. Jadinya ya gitulah. Tapi banyak motor. Tapi buka di malam kayak jam 12. Ya biasanya dari jam 10 kalau enggak dari jam 9 sampai jam 2. Ya. Ya. Soalnya kan kebanyakan kayak roti bakar ya kan? Iya. Kalau enggak kayak nasi uduk tuh. Oke guys, nah ini kita pesen. Ini udah semuanya. Ya, makasih ya. Wah, cepet banget. Udah pesen semuanya. Ini yang baru tadi ini king apa sih? Crab Crab stick? Crab stick, kalau nggak salah. Coba. Oh, tapi, I think it's imitation crab. Ya. Kayak apa rasanya? Manis. Manis? Hmm. Lebih manis daripada yang itu tadi. Manis ya. Coba sama. Tapi ini rasanya kayak apa ya? Bukan kayak crab ya. Mungkin karena bentuknya kayak crab. Yang ini terlalu kenyal. Nah ini otak-otak gede. Biasanya orang otak-otak kayak ini. Iya. Kamu tahu itu apa? Otak-otak. Ya, otak. Otak manusia. Di Meksiko, mereka makan es krim sama bumbu cabe. Hah? Makan es krim sama bumbu cabe. Kok bisa? Ya. Serius itu kamu pernah cobain? Belum pernah. Namanya tahin. Ya. Dan itu popular sambil aku pergi ke Indonesia. Hmm. Belum coba. Tapi juga ada tren makan kuah samyang. Kuah samyang? Sama es krim. Serius. Serius. Aku lihat video di YouTube ada orang Korea coba itu di 7-Eleven. Oke guys, makannya sudah habis dan tapi, kita dibungkus ini. Tapi kok kenapa? Apa? Harganya sama? Sama yang di mana? Sama yang itu, tapi kita gak makan nasi di sini. Mungkin yang crab itu mahal? Iya, dan kita juga pesen banyak, lebih banyak. Dan kita pesen minuman juga. Ya, okay. Kita pesen minuman dan kita pesan lebih banyak yang ini. Iya. Yeah. Makanya kita dibungkus kan? Iya. Yeah. Mungkin waktu ke rumah kita bisa beli es krim. Ya. Yeah. Beli es krim baik kamu mah. Gimana sih? Katanya mau diet. Soalnya kamu manis banget bikin aku mau makan manis. Bisa yeah. Aja kamu bule. Mas. Wow, you're so tall. Sekarang kita mau jalan balik, guys.
Kita sebenarnya pakai motor di sana, tapi parkirnya di sana. Kita jalan-jalan ya. Iya. Yeah. So, jadi motornya di mana? Kita sebentar lagi sampai. Asli. Oh, hai. Hey. Halo. Kunci motor mana? Kok kamu ada? Gak ada. Ada, bohong, serius, bohong. Serius, bohong. Serius. Cari aja. Mana? Oh, ini ternyata, guys. Oke. Let's go. Oke guys, kita udah dapet ice creamnya. Ini. Dan kita mau pulang ya. So, ya, ayo. See you at home. Voila! Kita udah ada di rumah guys dan ini udah lumayan malam ya. Kita udah jalan-jalan tadi, udah nyobain angkringan, udah ngajak dia pacaran di beli es krim. Dan beli es krim juga. Mana es krimnya? Tapi gak ada yang aku mau. Gak ada yang kamu mau. Tapi kenapa ini kayak 20? Hah? Ini kayak 20. Maksudnya? Ya. Kenapa? 20 ribu maksudnya? Ya. Ya, enggak apa-apa lah. Namanya juga es krim itu mahal. Makannya, makannya. Tapi dari aku beli brand sama dan itu. Makanya kamu enggak usah beli es krim, mendingan beli piscok aja. Piscok. Es krim juga gak enak kan, bikin kamu gendut. Apa? Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga kalian terhibur sama video ini. Guys, kalau kalian punya saran buat kita, buat bikin apa lagi, komen di bawah. Ya, yeah, aku mau tahu your opinion on what I should trying. Jadi makasih banyak guys udah nonton video ini. Semoga kalian terhibur dan terima kasih buat support video kita selalu. Yes, thank you so much. Komen yang selalu komen, it means a lot to us. Dan malu-malu buat komen. Iya. Yeah. Apapun komen apapun, kritik, saran dan sebagainya. Ya, dan kita mau tidur sekarang. Soalnya abis makan es krim. Soalnya capek abis jalan kaki 50 meter, 50 kilometer. Bukan. 50 km. Enggak, itu 100 meter. Oh. I love you. You're so sweet to me. Thank you for the date night angkringan. My hair hurts. Thank you for the date night angkringan. Eat some ice cream, fucking bitch. Yeah, what? What are you gonna do? Haha. Oh, you...